Pantai Bagedur di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak pada Sabtu 14 Mei diterjang gelombang tinggi. Akibatnya belasan warung di tepi Pantai Bagedur terendam air laut. Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista melarang wisatawan untuk berenang sementara ini. Ketua Balawista Lebak, Mumu Mahmudin, mengatakan tinggi gelombang saat ini mencapai lebih dari 3 meter. Menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 17 Mei 2022. Wisatawan diperbolehkan untuk berenang dan beraktivitas di pantai jika gelombang sudah kembali normal. Jangan lupa subscribe ya!